Terus kita rasakan dulu ya. Rasanya dirasakan dulu, kurang apa, teman-teman. Terus lalu yang terakhir kita masukin cabai sama cabai utuhnya. Kita masukin, terus kita aduk terlebih dahulu. Tunggu sampai matang. Ini sudah matang, teman-teman. Kita matikan api, lalu kita sajikan. Dan sambil goreng kentang, api ampelannya udah jadi. Selamat mencoba di rumah ya.